Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Nih, kembali lagi bersama Jiwa Berseri. Sini ada Bang Jai, Ibu Gembol, dan di sini ada yang lagi nangis lagi. Tadi pagi nangis lagi. Kenapa sekarang nangis lagi? Pakai celananya kebalik lagi. Kamarnya aromanya tidak sedap. Kenapa nangis? Kirain baju lo lagi. Nangis terus teman-teman. Mau bubur? Iya. Iya mau bubur. Berhenti nanti nangis. Iya mau bubur lagi. Tadi pagi mamen dikasih nasi goreng mau. Iya. Susah ya, banget ya makannya ya. Susah. Makanya kurus di kasur badan. Aja, rezekinya di kasur. Harusnya jangan pakai kasur kali mah. Udah tadinya harus. Di situ ya udahlah nanti gampang kalau tuanya dia udah pulang mau dibuang. Iya. Kencingnya tuh di nongkrong di situ. Kadang kasur aja kan ininya nyerai-nyerai ke bawah. Terambilin bubur aja dulu nanti potong rambut. Teh, kalau mandi ke kamar mandi ya. Kalau mandi, kalau kencingnya kamar mandi. Pengen apa? Diam. Apa coba ngomong pen apa? Apa? Lapar? Mau makan lagi enggak? Apa? Harus dikasih obat lagi teman-teman. Pagi maaf dikasih obat enggak mau? Ini pagi-pagi juga mama udah nyuciin bajunya sampai banyak banget teman-teman. Jadi pagi ini berapa kali ya? 10 kali kayaknya. Cuciannya nih baju semua, baju dia semua, teman-teman. Baju Neng Rohayati namanya. Ya gitu nanti nangis, nanti berhenti. Ntar udah lama nangis lagi. Kayak teringat sesuatu gitu. Ini mama lagi nyiapin bubur kacang. Mungkin dia lapar lagi. Bubur kacang ya, Ma. Soalnya susah teman-teman kalau makan nasi. Enggak mau kalau bubur kacang. Jadi harus makan bubur. Tadi makan nasi goreng dia doyan tadi. Nasi putih dia enggak mau. Lapar ya? Bismillah. Suruh makan nasi susah. Jadinya kencing di sini jadinya bau. Iya. Padahal ini mama udah 3 kali loh, Bang. Peduk subuh sekali. Terus mama semalam gak bisa tidur. Karena dia gak tidur-tidur. Padahal di obatnya 2 sampai 3. Malam tuh obat sampai 3. Tapi kayaknya gak mau tidur-tidur sampai malam. Jam 1 itu belum tidur dia. Pas mama bangun peduk subuh juga dianya lagi ini masih keluar. Parah banget ya. Iya parah banget sih. Makan juga gak peduli mau kotor apa. Gimana gak parah. Tuh pada jatuh. Puluhan tahun, 10 tahun lebih bang dikurung di kamar. Nyembuhinnya cukup lama juga. Gak gampang. Tapi udah tahu perintah. Iya mending ya. Udah tahu perintah. Kalau kemarin lagi di rumahnya gak bisa. Dia kalau udah berdiri aja katanya. Iya. Kalau di sini udah tahu perintah, mending lah. Pelan-pelan teh, tuh sampai tumpah-tumpah ke baju teh ya. Iya, kalau makan tumpah-tumpah ke baju. Oke, udah bodo amat lah, pengen makan, lapar. Romsa ambil minum teh. Romsa tuh yang ngebantuin tiap hari mama ngepel, mama apa Romsa. Ambilin minum dulu Romsa. Tapi pagi-pagi suruh ngepel sendiri. 2 kali mama suruh ngepel dia. Nyapu juga dia yang nyapu. Ya namanya Romsa ngepel juga gitu. Iya. Tapi sekedar-sekedar doang. Tapi mending mau. Tapi mending iya mau. Enggak gimana. Biasanya ogah lambung. Ada Bang Jai nih, gimana kabarnya, Bang? Baik. Ntar malam kita bacakan ya. Oke.
kita panggangan teman-teman. Panggangan apa sih? Iya paling ya bagi waktu mamahnya. Abis maghrib mah ya, apa kalau enggak sorean aja mah biar maghrib bisa langsung makan gitu ya mah. Oh iya boleh. Jadi sore itu kita udah mulai bakar-bakar. Iya. Ya. Soalnya kan mamanya bagi waktu ya sama keluarga. Iya. Mamanya abis sisanya mau sama keluarga. Iya. Abis sisanya beres sama keluarga. Mau ngapain mah? Biasa kumpul sama anak. Enggak sekarang mau ngapain? Mau kasih obat. Mana minumnya? Kasih itu udah. Apanya? Mau pulang langsung. Mau bacakan enggak? Iya. Kenapa? Allah. Setiap harinya gitu. Abang nggak tahu ya? Enggak. Baru tahu kali ini ya? Iya, itu ditumpah. Karena 3 hari abang nggak merhatiin dia. Iya. Nggak ngopenin dia. Bang tadi kan? Ngopenin dia. Iya. Di sana yang penting kayak seminggu. Nyanyi ini ambil minum dulu. Oh. Satu. Teh. Bang roti sakit bego pati lu. Iya, nekan si hal di dalam sandiknya ya. Astagfirullahaladzim. Mas sama adiknya, Walid adiknya kan? Blok. Berarti dia sama adiknya dong? Enggak tahu. Ini sama adiknya gini. Itu bapaknya juga di situ. Jadi ditumpah ya, setiap apa tuh bekasnya dilempar-lempar. Ini juga bekas dia tuh dilempar ke sini. Main lempar-lempar aja. Ini dia yang naruh ini. Suruh dia yang nyapu. Ini gulanya taruh di belakang itu Romsa. Aktif teh Romsa. Wah, mantep. Jadi ini aja sih, jadi suster ya di sini ya. Iya, nanti jadi suster dulu. Nanti pulang. Yuk potong rambut yuk. Biar enggak berat. Pinter. Bajunya penuh sama kubur. Baju penama bubur. Jadi ini baru pertama kalinya lagi Bang Tadin nge-vlog nih teman-teman. Soalnya 3 hari kemarin itu Bang Tadin ada urusan keluarga. Tadi lu duduk dulu ya, sabar ya. Jadi kemarin vlog-vlognya diisi sama Diki ya. Minta tolong sama Diki yang bikin video. Alhamdulillah sih Diki juga udah bisa lah dikit-dikit bikin video. Cuman Diki kalau bikin video gini ya teman-teman ya. Dimaklum aja teman-teman. Namanya juga ini Diki masih masa-masa ini, masa anak-anak. Orangnya bengong aja tuh. Di motor. Man besi 10.000 mate. Nah gitu dong senyum. 10.000. Pintar ya. Pintar ya. Ya rapi ya teh. Kirain mandi. Umurnya berapa sih mah teh Royati? 27. 27. Teteh manggilnya. Ya lah. Kentul mah. Kentul. Teh Romsa bisa enggak nyukur? Bisa teh nyukur teh. Hah? Hah? Dusun ini ngomongnya. Masa kamu begitu nama adik kamu? Emang iya ta? Enggak lah, bohongan. Tadi katanya sama Holid pengen itu katanya. Ngomong dusun aja ngomong. Ya maaf aja teman-teman. Namanya Holid gini jangan dipercaya omongannya. Bohong. Benar kali. Enggak. Masa kamu gitu nama adik kamu? Enggak lah. Sama bapak kamu? Mau pulang katanya mau gituan nama adik saya Holid. Yang namanya ODGJ kelihatan sehat juga jangan terlalu dipercaya. Omongannya ngelantur. Kalau enggak ngelantur ya sifatnya ngelantur ya. Apa iya. Namanya? Kelakuannya gitu mah ya. Kayak Ibu Asmi contohnya. Ngomong nyambung, kelakuannya enggak nyambung. Iya. Romsa sih nyambung enggak? Sekat Romsa. Bang. Sekat. Buat apa? Pokoknya jangan dipercaya. Boleh jajan lah. Kamu ngerjain orang. Kemarin waktu itu tukang ikan dikerjain. Kenapa? Ya diambil ikannya. Kok? Enggak, dikasih gitu, dikasih. Mau beli katanya. Udah dikasih ikannya, kabur dianya. Terus ikannya kemanain? Tak balikin lagi, masih diumpetin satu sama dia. Mau dimakan mentah-mentah. Tek bakti. Tak marahin tadi abis-abisan tak cubit. Mau lagi-lagi enggak kayak begitu kamu. Enggak. Jangan ya.
ada pedagang apa-apa, kalau nggak punya duit jangan. Iya. Dan manggil-manggil. Malu tadi mah. Untung ibunya juga ngerti. Oh iyalah, dimaklum aja namanya gay orang sakit mah, kata dia. Bilang orang sakit, kalau orang nggak tahu bilangnya ini bukan orang sakit. Iya, orang begitu mah kayaknya. Iya. Gak tau sih, lupa bilangnya orang sakit apa orang, pokoknya orang begitu mah gitu tuh. Ngerti, tapi dikiranya udah sehat kali mah. Iya, soalnya omongannya nyambung. Omongannya nyambung, bajunya bagus, pakai sendal. Nanya-nanya gitu. Kirain rambutnya ini bersih loh, karena tiap hari mandi ternyata cepol banget. Bahaya sih rambutnya cepol banget.